Jangan lupa makan sebelum nonton, Samnin rajanya makanan murah dan enak, halal. Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing kesayangannya, bisa langsung datang ke Eko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E 03 Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga, bisa langsung cek di Tokopedia-nya, link-nya ada di kotak deskripsi. Thank you teman-teman, dadah. Di sana aja toh. Masa dari sini curang loh, buka pintu dong. Ini gua lepas dulu deh. Bentar ya kok ya? Iya, sampai nol. Jenengmu Turtle Village ya kok? Kok. Oke. Gak usah kali ya. Ya, yes, siap. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat datang kembali di Mata Kamera Putra bersama saya, Rudi Bang. Asuhannya kok dalam. Oh gitu ya? Nah, aduh, gua tuh mau kasih jelek borok-borok lu ini yang kagak bisa bayar host ini. Gua mau kasih ini. Oke, kita mau grebek nih. Ini tempat teman gua, Kwari, ini terkenal. Dia itu namanya Turtle Village. Turtle Village ini desa kura-kura kita lihat. Wow. Kabupaten Indonesia desa kura-kura. Wow, kita lihat banyak banget nih. Kok? Ya. Halo, Kok. Wah, ini tuan rumahnya. Ya, tuan rumahnya. Halo. Ya, bertempat di Solo nih Kok Ari ini. Terkenal. Enggak. Gua taunya beliau ini karena sering menang di lomba kura-kura Open Turtle. Wah. Dulu. Orang kalau ngomong, siapa sih yang juaranya kura-kura? Turtle Village, pasti ini. Dulu udah. Dulu ya kok ya. Udah pernah ikut sekarang. Udah pernah ikut karena nggak ada lawan, percuma gitu. Gua dateng tuh, ecek-ecek ini lawannya nggak ada apa-apanya kok ya. Wah kok, ini kita lihat nih koleksi lu banyak banget ya Put ya. Keren nih koleksinya, banyak banget nih. Satu rumah dibuat untuk melihara kura-kura aja, ngeri nih. Mau kemana dulu nih? Mau kemana dulu nih? Silakan yuk. Ya kok, mari kok, ya. Silakan sama dijelasin kok. Jadi jenisnya apa aja nih kok? Tapi ini menurut aku koko ini itu ya, CB semua ya? Oh, 90% lah. 90% ternakan sendiri teman-teman. Ini wow. Semua ternakan semua. Wah, ngeri ya, ternakan sendiri semua ya. Ini jenisnya apa kok ini? Ini apa ya? Ini YB Hybrid Rio, Rio Grande, Venusta. Kok pelan-pelan ya kok, kok di YouTube jangan pakai singkatan. Oh, iya. Ini lihat nih orang awam kok. Oh, iya. Jangan bandingin sama orang-orang yang udah ngerti kura-kura. Okay. YB itu apa kok? Ini yellow belly. Kenapa belly. Disebut yellow belly kok? Karena pipinya kuning ya, jadi coba dilihat. Oh, sembunyi. Jadi ini bukan kura-kura Brasil yang di pasar itu. Bukan. Oh, ini itu karena ini ya, pipinya kuning ini ya kok ya. Hati-hati ya teman-teman ya, kura-kura res seperti ini kayak gini seringnya nyokot ya kok ya, gigit ya dengan ini ya. Ini CB juga nih kok? CB juga. Ini namanya? Sama. Oh sama. Oh dia kan pipinya. Menarik kan teman-teman lihat nih. Kalau harga berapa nih kok ini? Wah nggak tahu kalau harga ya dari range 200 sampai 500 lah. Oh tapi sekali bertelur berapa nih kok? 8-10. 8-10 setahun berapa kali kok? 2 kali rata-rata. Oh keren. Ini kok nggak pakai lampu-lampuan nih kok? Nggak. Wah. Berarti cuman gini aja. Berarti ini ternakan kok turtle dari Kok Aris ini sangat kuat ya menurut gua ya. Nggak usah aneh-aneh orang kasih lampu aneh-aneh ya. Duh, sehat-sehat semua nih kok. Lihat nih. Wah, ya. Mantap. Bersih-bersih ya kok ya. Kak ini agak beda ya kok. Ini apa sih kok? Mana? Venusta. Apa ini itu kok? Itu Venusta. Ini Venusta dari kebanyakan Venusta ya. Venusta dari mana nih kok? Dari Amerika. Dari Amerika ya kebanyakan. Ini bedanya apa sih kok sama yellow belly kok? Bedanya apa sih? Beda jenis. Beda jenis ya. Sama ini ya kok, Venusta itu sama-sama orang slider coraknya. Tapi coraknya ini seperti burung merak ya kok ya. Betul. Ya ini teman-teman. Ini coraknya kayak burung merak. Ini kan udah agak besar jadi agak hilang. Kalau kecil teman-teman bisa lihat. Ada yang kecil enggak kok? Yang besar yang coraknya masih ada. Oh gitu ya. Nanti kok. Oke. Okay. Bahas ini dulu kok, selesaiin satu persatu kok. Kok hari ini kayaknya grogi gimana ya kok? Biasa aja loh kok. Kita kan mau bahas pelan-pelan dong kok.
Sabar, sabar. Sama, ini kayak susah semua. Ini kelihatan nih, kecil banget sih. Nih teman-teman, wow. Ini satu, apa ya, kurang menarik minat sebenarnya nih. Motifnya ini seperti, apa ya, bulu belakang merak ya, kalau cakep banget nih. Keren, ini ada juga di, oke. Okay. Ini ada apa nih, kok? Itu Sinemis. Sinemis, Sinemis dari mana, kok? Sinemis Cina ya. Cina ya, wow. Auremis. Auremis Chinese, kita lihat. Ini hippo bukan, kok? Hippo ya. Ini ya. Ya, orang banyak yang bilang hippo, tapi ya kita ngomongnya cuma cerah gitu aja. Mantap. Ini semua CB-nya Koko Turtle Village nih ya. Koko, IG-nya apa sih, kok? IG-nya Turtle Village juga. Oh, Turtle Village ya. Nanti ada ya. Ini CB juga. Itu apa, kok? Sinemis juga? Bukan. Apa nih? Dulu namanya Okadia. Oh, Okadia. Oke. Dia. Ini bedanya apa, kok, sama yang tadi, kok? Beda jenis. Sama-sama ya? Satu, sama-sama Mauremis. Yang satu Mauremis. Namanya sekarang kan berubah ya, Mauremis Reversi sama Mauremis Sinensis kalau nggak salah. Oh, bedanya di apa, kok? Beda jenis. Beda jenis lagi. Ya? Oh, udah beda jenis. Gitu ya. Beda lokality juga gitu. Lokality hampir di sana hampir satu, setiap ada yang tadi. Kamu bisa lihat ya, nih ya, lihat nih. Punya kok, punya yang Koko ini. No minus tuh, bagus-bagus mana, kukunya lengkap, ekornya lancip-lancip, keren nih. Kalau beli turtle di tempatnya Turtle Village aja nih, keren nih, cakep nih. Oh. CB, kalau CB biasanya lebih tahan ya. Betul, kan? CB lebih ya. Tahan. Ya, lihat aja nih, tempat segini banyaknya, kurang cuma direndam gini doang, nggak kasih lampu macam-macam, sehat-sehat semua, gila kok. Ini apa? Ini mana? Ah, itu sama, cuman udah agak put, besar. Put, ada yang menarik nih, put. Ini. Nah. Wow. Iya, berhana tas ya, kok? Itu baru kemarin. Wow, belum tak pindah. Berhana tas, bro. Keren, bro. Lihat nih. Ih, mod banget. Keren. Ini apa nih, kok? Itu sih, anu kan? Reversi. Reversi. Jadi Sinemis dulunya. Makan, tak kasih tempat, coba, kalau mau pindah. Lihat nih, telurnya. Wah, ini cuma kayak tadi itu, kayak tadi kita jelasin di vlog sebelumnya, ada pelit dan sama pelit nih. Alasnya ini aja tuh. Keren. Nih, masukin aja. Oh gitu ya, kok. Langsung masukin aja, kok. Masukin aja. Kita pelepasan perdana, sekali kok Aris mau hibah ke saya ya, kok ya. Ketawa doang. Boleh. Ini kok, ini notas 4 kok. 4? Nah, itu ada 2. Oh, mana ya? Gitu. Oh, iya. Ada lagi nih. Yusuf ya lah. Yusuf buat. Ini teman-teman ya, mungkin sudah bosan ternak ayam atau ternak bebek di kampung ya, ternak ini ya, biar notasin telur ini, telur kura-kura. Ada lagi, kok? Ada itu yang udah netas, ini yang kemarin baru diambil dari dari yang sana sih, cuman belum tak pindah. Ini kok formnya ada 2 ya, kan? Ya bener. Oh. Ini ini keren nih, ini belum dipindah tapi. Wah, keren. Wah, belum ini dipindah. Ini baru juragan turtle ya, bos ya. Belum dipindah. Oke, kok. Kita jalan ke sini ya, kok ya, coba ya. Nah, ini ada apa aja nih, kok? Ini yang kecil-kecil Venusta semua sama. Tapi gua lihat kayaknya ini memang yang kita awal pembukaan gini yang biasa-biasa. Nanti sampai ke belakang tambah ngeri-ngeri loh koleksinya kok Aris nih, ngeri banget lah pokoknya. Kalian udah lihat nih, keren-keren semua nih. Wow, keren. Ini makannya sehari berapa kali, kok? Ini tadi kasih makan, ini belum kuras. Sehari sekali lah, 2 hari sekali. Kasih makan apa, kok? Pelet aja. Pelet apa, kok? Pelet burung? Enggak, pelet ikan. Pelet ikan. Dog food? Nah, kita mulai ke yang besar-besar nih ya. Oke, ini sama ya, kok ya? Ini ya? Ini yang mana? Ya? Oh, sama. Ini paling kacuk. Ini ada yang antik nih, apa nih? Ini belum nyebut. Ada yang antik nih, bud. Ini apa ini? Kok kayak ini ya, kayak apa ini ya? Kayak zaman purba. Iya, ada tanduknya di sini, Bud. Ini keren banget nih. Ini apa sih, kok? Ini Kacuga. Dari India itu. Wow. Bukan dari Jepang ya, kok? Bukan. Kayak nama-nama iya, itu ya, Jepang. Naruto gitu ya, kok ya. Kacuga ya kan? Oh, ini kura-kura
Dari India. Nama ini apa kok? Apa? Nama Inggrisnya? Indian Roof Turtle. Nah, Indian Roof Turtle. Itu yang antik tuh. Dari Kacugan ini. Indian Roof Turtle. Keren nih. Ini kayaknya di Jakarta udah ada ternak ya, Kak? Udah ada. Siapa kok namanya, Kak? Nah, namanya itu Dwipa. Nah, Dwipa. Itu udah. Sultan juga Sultan sama Sultan juga kayak, itu. Iyalah, sama kayak Koko lah. Enggak lah. Enggak ada bedanya lah. Sultannya Kok Arif nih. Keren nih, lihatnya Kok Arif nih. Ini apa nih, Kok? Aduh, bagus sekali. Iya, bagus. Bagus banget. Ini apa sih? Ini kayak yang di Naruto ya, Om. Ini apa nih, Kok Arif? DBT dong. DBT, itu DBT, DBT. Diamondback. Jelasin dong. Oh iya. Diamondback terapin. Ini dari Amerika. Dari Amerika? Oh. Habitatnya apa nih, Kok? Air apa, Kok? Air payau. Oh, air payau? Air payau. Oh, berarti ini di muara-muara itu ya, Kok? Iya, betul. Oke, oke. Tapi setahu aku, kalau jenis Diamondback terapinnya kan ada macam-macam. Setahu aku ya. Iya. Apa aja, Kok? Oh, macam-macam sih ya. Ada Concentric. Ada Chesapeake, ada Contreca. Banyak, ada 3 atau 4. Ada Texas juga ya, Kok. Texas, betul. Betul. Tapi ini yang di sini apa nih, Kok? Concentric ini. Concentric ya. Bedanya apa sih, Kok, sama yang tidak dicorak-corak? Coraknya kenapa? Corak kepala biasanya. Cuma saya nggak punya ya yang biasa ya. Yang lainnya ini nggak punya. Jadi nah, Concentric ini kepalanya polos ya, Kok, setahu aku. Nah, coraknya jarang-jarang ya. Ini harga berapa kalau ini nih? Ini dulu berapa ya? 10-an kalau nggak salah. 10 juta ini? Iya. Sekarang? Nah, sekarang nggak tahu. Kan udah lama. Harganya udah nggak bisa kebanding nih, Kok. Karena barangnya udah lama nggak ada. Kan? Udah lama nggak ada. Ya, ini salah satu Koko ini yang punya induan-induan kayak gini nih. Keren nih. Ini barang-barang lama yang kayaknya Pak Arif juga ada ambisi untuk menetas. Betul. Apa, ini apa ya? Benar ya. Ini yang cowok yang mana? Cewek mana, Kok? Itu cewek semua itu. Yang cowok semua? Dipisah. Cowok dipisah. Oh, kenapa, Kok? Oh, takut dia aja belum ada kolamnya. Oh. Nah. Koko mah gampang ya buat satu kolam sehari. Wow. Hei, teman-teman nih. Koleksi Sultan ya, Kok. Ini apa nih, Kok? Ini apa nih, Kok? Apa itu ya? Okadia. Okadia. Sekarang namanya Mauremis sinensis. Keren banget teman-teman lihat nih. Warnanya orang pecinta kura-kura kalau lihat ini udah keren banget nih. Warnanya hitamnya dikit, kuningnya banyak. Ini hypo enggak kan, Kok? Iya, hypo ya maksudnya ya. Terus ini kakinya pahit juga ya, Kok? Betul. Wah, antik-antik. Gimana caranya? Jangan mau keluar nih. Gimana nih? Hei, keluar dong. Put, keluar put. Put, keluar put. Enggak mau, put. Nah, tuh. Enggak mau dia. Ini harga berapa nih kalau gini, Kok? Tuh, udah lama itu aku lupa dulu ambilnya berapa. Cuman satu sih ya jadi. Iya. Koko kalau ditanya udah lama terus. Ya ini barang lama semua. Ini kalau sekarang kira-kira berapa? Harga lama dah. Enggak ada dulu harga lama berapa ya? Gue harga lama. Ini udah masuknya labelnya kolektor, Put. Kolektor itu kalau lu mau kasih harga berapa, gua buka berapa, lu berani bayar, udah bayar, udah gitu aja, Put. Kok hari ini mah santai-santai aja. Iyalah, bisa lah. Kira-kira berapa nih harganya? Berapa, Kok? Gak tahu, dulu ambilnya cuman berapa ya? 10 apa 12 ya? Nah, itu tuh kakinya. Sekarang sih nggak mungkin segitu, kan? Nggak mungkin, udah mahal banget tuh. Udah tuh kakinya aja pahit gitu, keren banget sih. Ini ada putih-putih ya? Iya, cakep nih. Ini sebelahnya? Sebenarnya apa, Kok? Nah, ini Meksikan dari Meksiko ini. Ini sama Mexico. Ini kan, ini betina yang satu itu jantan. Oh, ini apa, Kok, namanya, Kok? Meksikan giant mas. Betul. Ya, betul. Kenapa disebut giant, Kok? Karena besar, mas. Ya, grupnya mas. Mas turtle yang paling besar, jadi giant mas. Yang lain nggak bisa gede-gede. Ini maksimal berapa senti, Kok? Oh, ini masih bisa lebih besar lagi. Betinanya belum maksimal. Ini sama ya? Sama. Tapi coraknya antik ya kalau lihat nih. Lihat nih, Put, bagus nih. Kayak apa ya, kayak corak batik gitu ya. Kayak orang lihat ya. Itulah ciptaannya Tuhan, keren banget nih. Bisa buat kayak batik-batik gini. Ini salah satu yang menarik dari kura-kura ya. Motif di batoknya itu yang nggak bisa dikalahin sama siapa-siapa ya, Kok ya. Keren ya. Setiap kura-kura punya cara untik-untik sendiri ya. Keren nih, keren. Wah, ini ada lagi nih. Koleksinya Koko nih, banyak banget nih. Ini apa, Kok? Ini Red Belly. Oh. Ini lihat nih teman-teman nih. Kenapa namanya Red Belly, Kok? Karena bias waktu kecil di bawahnya warnanya merah.
Oh, slider juga ya kalau jenisnya ya? Iya. Wah, ini seperti kura-kura Brasil teman-teman, tapi namanya red belly because bawahnya ini merah ya kalau ya waktu kecil ya. Ini apa kok ini? Jantan ya? Betina. Oh, betina dia. Ini udah versi induan banget nih kok. Keren nih, merah. Kalau teman-teman tahu, red belly ini ketika kecil banyak merahnya ya kalau ya badannya ya. Makanya disebut red belly. Oke. Sudah. Itu Venusta. Venusta semua ya kalau kebanyakan ya, seperti tadi ya. Oke. Sekarang kita mau ke dapurnya Koko masak kura-kura. Oke. Okay? Ayo kok, kita cek dapurnya Koko nih, ada apa nih? Ini sultannya pak kayak gini ya, dapur dibiarin ya kan. Gua buat tempat kura-kura aja gitu ya. Loh. Wah, ini lihat nih. Ini apa nih? Apa nih? Ini apa kok? Hah? Antik banget, kepalanya merah. Eh kok, ini andalan lo kan nih? Dulu. Ini andalan lo kok. Gua pernah lihat nih di apa medsosnya Koko ini, kepalanya full merah. Nanti kita coba ya taruh di waktu di matahari gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat mungkin kan ini kan karena lampunya nggak bisa, maklum Koko ini nggak bisa bayar PLN ya kok. Betul. Ini lihat nih, kepalanya full merah kok. Wow. Ini mungkin only one in Indonesia. Oh ya, beda coraknya beda-beda karena. Ya tapi yang kepala merah full block kayak gini cuma ya. Only one punya lu lah kok. Ini apa kan namanya kok? Itu Bock Turtle ya. Bock Turtle jenis dari Amerika, Bock Turtle. Enggak ada macam-macam. Oh dia Triton. Oh ini Triton, ini jenisnya Triton. Maklum kok Arif ini nggak biasa diwawancara, jadi kalau ngomong terbata-bata gitu ya, dia nggak tahu. Udah tahu jenisnya tapi nggak mau ngomong dia itu. Tapi coraknya polos ya kok ya. Betul. Tapi yang mengerikan memang kepalanya. Keren banget nih. Wow. Ini ada kayak kodok. Kakinya. Ini banyak nih. Ini Bock Turtle. Kayak gitu. Enggak. Kayak kodok kakinya. Iya. Apa tuh? Sini nggak kelihatan gelap. Baiklah. Iya. Wah, kurang bagus nih. Gua salah satu kura-kura favorit gua memang ini sih. Eastern Bock Turtle, apa Bock Turtle kayak gini bagus, cakep. Nih dia mempunyai ini ya. Kalau teman-teman lihat kan, oh ini kura-kura Ambon bukan bro, kura-kura Ambon nggak kayak gini. Walaupun dia bisa punya engsel di sini ya kok ya. Oh, itu iya, dia bisa nutup itu. Untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, sampai nggak kelihatan nih. Nah, nih, pertahanan sempurna ya kok ya. Betul. Perfect defense ya, keren ya. Kalau ini Eastern ya kok ya. Itu Eastern. Eastern, cuma coraknya agak kena ini ya kok. Kena apa namanya kayak ini. Air, itu karena airnya. Kita bisa lihat nih. Dia, kenapa disebut Bock Turtle kok? Itu, dia bisa nutup itu, seperti kotak. Oh, tapi dia hidup di dua alam ya? Dua alam, ya. Dia di teman-teman, hutan. Jadi. Tadi kan kita udah, yang di sana sebelumnya kan bahasnya Bock apa Turtle. Turtle itu apa? Kura-kura yang kebanyakan hidup di air ya? Betul. 90% di air ya? Betul. Kalau ini 50-50 ya? 50-50, bisa di air, bisa di darat. Betul, teman-teman kalau ambil saham juga yang 50-50 betul. Aman gitu ya? Betul. Ini Eastern Bock Turtle ya kalau ini ya kak? Bukan, itu Florida. Oh Florida, because ini apa warna coraknya agak hilang. Coraknya kalau udah ini. Hilang kalau gede. Kalau Florida ini warnanya hitam dasarnya, terus ada garis-garis kuning kayak Indian Star ya kak ya? Betul. Ya, kak, ya. Wah, ini Koko udah mau ada tujuan mau nge-breed juga ya kak? Betul. Ini, kak. Waduh, sama Sultan mah semua di-breed ya. Yes. Berat ya, obis berat ya. Ya. Nah, ini bagus lagi nih Put. Bagus nih Put. Keren nih. Kayak batiknya apa nih? Ini apa nih kok? Itu Eastern betina. Eastern. Oh, Eastern betina tuh kayak gini? Iya. Gua nggak pernah lihat Eastern betina loh, terus terang aja. Wah, wow, ini bagus juga nih. Kura-kura dari Amerika, teman-teman. Bukan dari belakang rumah lo, bukan dari pulau mana di Indonesia, tapi ini dari Amerika, diimpor sama Koko ini. Keren. Wah. Wow. Tapi ini ya kok, untuk betina itu corak kepalanya nggak begitu menarik. Betul. Biasa, lebih ya. Menarik yang jantan. Ya betul, teman-teman kalau di dunia juga sama ya, cowok lebih ganteng lah ya, lebih keren lah ya katanya. Betul, setuju gitu. Ada yang ngomong cowok nih. Oke. Kita lihat, ada lagi nggak di bawahnya kok? Gak ada, itu biasa. Betulnya ada lagi ya? Kayaknya ada yang antik lagi kok. Mana tadi? Yang tadi? Yang mana? Ini boxnya? Udah. Ini udah tak tahu sih. Oh, udah tak situ ya. Oke. Nanti. Bulus aja, lanjut bulus. Ini biasa. Bulus. Sebelah kok. Ini apa kok? Yang mana? Kura-kura. Ini apa ya, Pak? Itu Triton. Triton juga. Betina. Oh, ini yang jantan. Betul. Oke, ini teman-teman yang mau lihat ini Triton Bock Turtle. Dari Amerika juga sama. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya.
Kalau laki ini kepalanya merah, kalau cowok kepalanya cuma cewek kepalanya cuma coklat aja kayak gini. Kayak laki tuh merah banget tuh. Ya coraknya sama-sama nggak ada corak ya kok ya? Ah betul. Sama-sama nggak ada corak, Kritot tapi nggak ada corak. Tapi beda corak aja kepalanya beda. Ini sama juga yang ini. Tadi ini yang punyanya ini nggak kelihatan nih, sorry ya kok. Nggak apa-apa. Kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau dia waktu keluar bagus. Apa? Ininya bagus banget. Kepalanya itu putih, total putih ya kok ya? Betul. Total hitam. Ada merah-merahnya gitu, orangnya bagus banget. Tadi gua sempat lihat, tapi nggak tahu tuh malu sama Putra kali. Ya kita lihat cek ini. Ini koleksinya Koko Turtle Village ini banyak banget. Wah, ini kok silakan kok dijelaskan. Dari sini dulu baru sana kali. Ini apa nih kok? Ini bulus. Bulus. Boleh pegang aja. Jangan kegigit tapi. Apa? Jangan kegigit. Gua belum pernah pegang bulus kok. Cobain dong kasih contoh gimana kok cara pegang bulus yang baik. Kayaknya kemarin ada masuk berita itu ya kok, bulus umur 100 tahun ketangkap di Klaten ya? Oh iya. Bener oh. Ya? Bulus itu labi-labi berarti? Iya, ha? Ini kenapa sih kok warnanya kuning kok? Ya albino. Oh albino. Ini makannya apa nih kok? Pelet juga? Pelet juga, pelet, udang. Ini baru sakit itu lihat kalian tangannya. Oh, kena jamur ya kok ya? Betul. Gua coba kok, angkat kok. Loh, angkat coba. Berani. Hah? Gua enggak berani. Aduh. Ini aja segini aja udah ribut ya, apalagi yang punyanya Pak Irfan ya. Punya Irfan lebih ngeri lagi Pak Irfan tuh. Besar banget Pak Irfan kayak ini. Ini lebih besar. Ini cangkangnya itu ya kok, cangkangnya lembut. Apa? Lembut ya. Enggak, enggak. Kepalanya mana? Oh, di depan. Gua jangan salah pegang kepala sama kepala sama kakinya. Waduh, bisa kok. Kenapa? Berabe. Lu mau coba digigit, Put? Coba, Put. Mau, Put? Coba tangan lu sini. Gua enggak mau sih. Ini lembek-lembek itu. Iya, ini lembek-lembek. Ini daging. Iya, ini kan kalau orang di restoran-restoran tuh namanya pibak ya, gua ya. Betul. Ya, dimakan biasanya kayak gitu yang warna ini kayak gitu. Loh, masuk dia. Nah, dia kenapa medianya dia paling beda sama yang lain kok? Dia harus pakai pasir, why? Dan ini pasir apa kok? Pasir pantai, tapi udah dihilangin anunya, garamnya. Oh. Dia suka sembunyi. Oh gitu. Jadi kalau kita punya bulu-bulu kayak gini lebih baik kasih pasir. Betul. Ya. Betul. Tapi apa nggak lebih sulit ganti airnya kok? Iya lebih sulit, nggak masalah. Oke oke, Sultan kan anak buah banyak ya kok ya, wajar ya. Ini ada koleksinya Koko lagi nih, yang antik-antik nih. Ini apa sih kok, kolam breeding ya kok? Semuanya. Betul. Wah, ini teman-teman. Ini apa? Ini Sinemis, Mauremis reversi namanya yang sekarang. Oke breeding, oke. Ya? Wah, ini kenapa ada kura-kura yang besar nih apa kok? Ini tak campur. Oh, itu jantannya yang kecil kah? Jantannya yang kecil ini. Oh, I see. Dan cantik banget itu teman-teman. Kalau kura-kura air memang nggak boleh dari depan semua kok ya? Nggak boleh dari depan gimana? Ambil. Oh iya, kalau kegigit. Dari belakang. Itu ada penyum. Wah, ini koleksinya Koko ini. Koleksinya Koko ini. Ganteng sekali Koko. Tolong jelaskan Koko. Ini apa nih Koko? Ini kok orang tahu udah pada kesini kok nanti ya Pak? Iya, Amida itu. Amida. Amida ini lokal kok? Lokal. Tapi kenapa warna bisa gini kok? Nah itu. Wah. Itu yang ini, bedain pet ini. Ini mungkin teman-teman yang belum pernah lihat ya. Ketahu aku di YouTube itu kan yang dikeluarkan yang kuning-kuning aja kan? Betul. Kalau punya yang Koko Aris nih spesial punya. Kita lihat. Bentar, tampilin makanan ya. Kayak penyu ya? Iya kayak penyu, Put. Memang. Memang kan ada kayak gini kan? Tapi ini keren banget nih, punya Koko ini menurut gua ya, super pahit. Super pahit ya kok ya? Oh, kasih udang. Lihat. Kasih udang coba. Lihat nih. Ini saya, Leki. Namanya siapa kok? Nggak ada nama. Ih, dia jahat banget kok, itu nggak kasih nama lo kok. Hadis banget lo kok. Nah, dia pemalu teman-teman, kayak Putra ini pemalu. Jadi nggak ini, padahal nih rare banget ya kok. Ya. Super langka, gua nggak pernah lihat yang kayak gini nih, Amida kayak gini, wow. Berapa langka. Wah. Dua. Ini kalau ketemunya kolektor udah berat banget ya kok ya. Tiga ngomong. Coba ya, diambilin lagi ya. Ya udah mulai mau makan. Gitu. Wah. Nggak bisa, Put, nggak bisa. Nggak segitu lah. Se-M bisa nggak, kok? Se-M bisa nggak? Kalau Putra mah itu dia atau aneh itu apa namanya?
Kalau gue ikut Audrey, gue udah kasih makannya pakai mulut. Nah itu datang itu, apa? Jangan kegigit. Wow, keren sekali. Wow, nih nih. Awas, udah kegigit loh. Bahaya nih kayaknya. Gue serem. Tapi mau... ada semburat-semburat kuningnya lebut lebut. Iya bagus ya, kayak tiga warna gitu, kayak polkadot ya dia ya. Nih pakai coba. Ini kayak polkadot loh kok. Apanya? Gua biar coklat gitu. Itu pak, tangan kan gini, tangan gini. Oh, terus? Gua nah, dipegangin nggak gitu. Apa-apa kalau coklat pakai itu? Iya sih. Ini kan serba reptil. Oke. Oh. Ini gede juga ya? Hari ini. Oh. Coba ya, lihat tuh. Kok serius kok ini berapa gitu? Kalau penjual kok? Putra mau maklar. Payah nih Putra ini. Ada satu pilihan kali ya? Ini memang langka ya kok? Langka ya. Banget, Put. Masukin aja. Gigit tangan dia Blacky. Gigit tangan dia Blacky. Berani. Masuk aja. Dari air aja enggak apa-apa. Dari air aja kok udah. Enggak apa-apa, sama tangan lu enggak apa-apa. Cepet banget lu. Aduh nih tangan gua nih. Ah 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 enggak mau lepas. Aduh aduh. Untung nih ada sarung teman-teman. Kalau enggak tangan gua udah habis nih, dihabis sama si Blacky ini. Put lu kurang aja lu put ngomongnya. Tapi enggak apa-apa lah kalau di apa di digigit kura-kura semahal ini sih enggak apa-apa. Ini keren banget sih, keren banget sih. Iya, enggak mungkin lah. Enggak ada koleksi. Itu kan mobil apa gitu ya, Pak ya. Pajero 5. Iya, wah, sudah bisa itu kasih makan. Ini enggak Pak Irfan lihat ini udah pasti mau ini. Pak Irfan, waduh ini buat kolam gua nih katanya gitu nih. Apalagi udah bisa jumbo nanti kayak punya Pak Irfan keren banget ya kok. Iya. Lebih gede ya. Yes yes. Tapi kan akhirnya mati ya kayaknya. Oh mati. Mati mati. Nah itu yang digigit jempolnya itu. Laki-laki aduh aduh. Aduh aduh kenapa sih aduh 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 aduh. Kurang ajar nih. Ya ini namanya kura-kura nggak punya adat nih namanya kayak gini nih. Tapi asik sih kasih makannya. Kok jangan pakai tangan. Ah, kurang aja. Gua ini cuma jangan, jangan tahu. Dijahit nanti. Ini enggak apa-apa. Kuat. Lumayan kontennya rame kok. Gitu ya. Ya digigit kura-kura. Oh. Aduh, aduh, keren-keren. Ini keren mah, keren banget nih punya koko nih. Ini asalnya dari mana, Pak? Indonesia. Indonesia. Hmm. Tapi itu dapat udah lama nih kok kayaknya. Udah lama ya, udah 10 tahun ada mungkin ya. Nah, ini teman-teman, kalau punya hobi ya, punya pet peliharaan yang mau awet dan tahan lama ya kura-kura. Tapi belum ada dua kali ya di dunia juga ya. Di sini doang kali jangan. Oh, dulu pernah dapat yang jantannya cuman mati kena pancing ya. Hmm. Oh, jadi dapat udah kena pancing. Oh, jadi enggak. Berarti ini satu-satunya di dunia ini. Nah, belum tahu. Kok coba kok, jangan pakai sarung tangan kok. Janganlah. Jahit nanti. Nih. Wah, tapi kalau di Indonesia satu-satunya yang punya? Iya. Iya. Di dunia itu juga dong. Takut. Kok Arif ini sangat pemalu ya orangnya ya. Jadi sangat humble, jadi ketawa-ketawa terus ya tadi, tapi dia kurangnya ngeri-ngeri. Nih, kalau mau masuk tak bukain. Mau masuk? Ayo, buat. Masuk dong. Kok gua ngapain gua? Itulah gunanya gua cari host. Aduh, gua cuma host cadangan, Bol. Gaji aja belum dapet nih. Belum dapat aja belum dapet nih. Gimana, Put? Gimana coba? Ini soal kalau Audrey udah datang kasih udang di mulutnya dia ya. Mateng nih. Tapi keren lah. Habis ini viral nih punya koko nih. Cakep nih ya. Cakep banget bener-bener. Ini lihat ya teman-teman. Aku pegang ini lunak banget loh. Ya dia ininya lunak banget. Oke ini lihat nih. Dia punya. Asalnya Indonesia mana kok dia kok? Oh, Indonesia mana ya? Kok dapat dari mana nih kok? Dari itu Abun. Oh, I see. Pulau Jawa apa? Enggak, luar pulau. Kalimantan apa ya? Pangkalambun, ya, Kalimantan Barat. Hmm. Aduh, kenapa tangan gua kena lagi nih? Ampun deh. Gitu ya. Dong. Enggak kayak tadi lu, mannernya gimana sih? Baca dikit dong sama gua. Nih. Aduh. Aduh.
aduh, teman-teman, hancur deh, aduh, dan jempol gua digigit nih, parah banget ya. Dia punya, ini ikat, mungkin dia gigitnya juga enggak kalah sama AST ya kok ya. Gigit ya, narik ke dalam. Iya, sama kayak AST sama CST ya. Sama ya, kayak sama sniping ya. Dia, lepahnya susah dia, wajah. Keren banget nih. Nah, walaupun gua digigit karena ini rare dan mahal, gua enggak apa-apa lah. Jadi harga gua lebih rendah daripada dia, enggak apa-apa. Nah, ini tambah cakep. Kalau ditawar 1 minus gua enggak jual. Ya belum, bukan dijual sih, bukan harganya ya, maksudnya belum mau dilepas dulu. Kok ini idealis pasti. Gua tahu. Iya. Ini orang ini dari dulu idealis banget, di lomba aja keren banget loh. Kok cobain kok tadi tuh tembaknya dikeluarin kasih matahari. Oh, boleh, boleh. Coba kok, keluarin enggak kok? Kalau yang ini bisa keluarin enggak ini? Coba diangkat sendiri aja. Angkat. Angkat coba. Gila, Pak. Kok gua yang angkat lagi sih? Coba ya. Mas. Bangsat. Gua kena semua nih. Asal parah banget nih. Was, was. Udah bawa ganti kan? Parah nih. Gua enggak ada ganti baju lagi. Ah, parah lo, Bud. Aduh, parah ini, parah, Pak. Aste gua aja enggak kayak gini kok. Oh iya. Enggak, berarti dia lebih kalem ya. Kok ini lebih kayak lebih galak gitu loh dia. Lebih kayak karena dia mungkin full air kali ya. Ini full aquatic ya, kok. Full aquatic. Ya teman-teman yang punya apa kolam atau paladarium besar cocok banget nih kasihin ini. Nah, ini kalau di alamnya sendiri kok bisa hidup berapa lama kok? Wah, lama ini sampai besar ini belum maksimal ya. Sampai puluhan tahun gitu. Lebih harusnya. Lebih ya. Tapi kemarin tuh gua lihat di berita, kemarin sebelum kita berangkat ke Solo ke tempatnya Pak Aris ini, di dekat Solo Klaten ya, ada yang nangkep apa kayak gini persis 100 tahun kok. Oh iya. Kena ekstravagator. Bantangnya katanya 80 cm. Panjang karapan 80 cm. Oh, tinggi banget, mau 1 meter ya. Itu masih king ya kok ya. Kena ekstravator kok, mati kok. Kasihan. Oh, sayang ya. Pabrik tua katanya. Kalau lu tahu udah lu bawa ya kok ya. Udah lu rescue ya. Sayang ini. Ini kilo ini. Kok nanti gua foto sama ini ya kok ya, boleh ya. Masuk aja. Masuk aja. Kalau dari belakang enggak apa-apa, jangan masuk aja. Enak banget kalau dia ngomong gitu. Gua tangan gua udah gigit ya kan. Nah, dia ngisor kaki. Kok kaki lu coba dong, kok. Kenapa sih, kok? Ini keren banget nih. Masuk aja kalau dari belakang. Ini gua kena licin ya kan. Ini. Nah, bos, ini bos. Ini dia. Ayah. Tapi dia susah banget kalau licin banget. Iya. Aduh, susah. Kaki gua nanti jadi santapan lagi. Gua tangannya udah kerasa nih. Cakep banget sumpah. Teman-teman yang pecinta reptil lihat ini udah pasti mata terbelalak nih kok. Nah, si bulus ini sih termasuk hewan ketinggalan purba enggak? Oh, termasuk ya kalau termasuk. Cuman mungkin udah berevolusi ya, sekarang jadi kayak gini. Dulunya enggak tahu, mungkin beda. Mungkin bisa lebih besar lagi. Kok kalau boleh tahu, Koko ini kan ahli mob kura-kura kan? Koko kasih mobnya ini mob apa kok? Namanya apa mobnya? Mob karena ini ada kuningnya juga kok. Ada kuningnya, ada hitamnya, putihnya banyak. Namanya apa kok? Pit, ya pit apalagi. Loh, tapi pasti ada pet apa gitu loh kok. Enggak ada lah maksudnya. Apa kan pet cuman... super saya? Enggak, itu kan cuma apa gitu kok. Cuman penamaan aja. Tapi yang pet seperti ini tuh jarang banget kok, sumpah gua enggak pernah lihat sih. Oh, tuh. Biasa kan? Cuma putih-putih dikit-dikit kayak gitu kan. Tapi kaki mana-mana. Tapi ini all bodies. Tapi bukan karena terkelupa karena jamur gitu, enggak kok. Dapat udah dari putih gini ya? Betul. Dari sepultanya lo kayak gini ya? Tadi kasih nama Yellow Blacky Pet. Yellow Blacky White. Ada patnya dong, ada patnya, keren. Blacky? Blacky? Jadi gak ngerti kali di mana namanya? Ini udah usah tahun bisa kan? Mungkin ya maksimalnya ya. Bulus Kalimantan ya tuh ya. Buat tuh lihat naik ke atas barangnya kok Ari, waduh sudah ngeri banget teman-teman. Ini teman-teman pernah lihat ini enggak? Barang kayak gini ini kalau lihat kepalanya ingat enggak kayak musuhnya Avenger itu loh, Captain America siapa sih? Thanos. Bukan, yang kepalanya merah itu loh kok, full merah loh.
apa sih? Siapa? Red Hat apa itu ya? Oh. Ya kan yang yeah. yang musuhnya nasi itu loh. Lah ini kayak gini nih, lihat nih. Gila kan? Oh, di luar negeri aja gua lihat, gua sering lihat forum di luar negeri aja enggak ada ya turtle box-nya kayak gini, terus terang aja. Jadi Koko Arif ini memang sultan memang gua bilang. Bukan sultan lah. Lihat nih, Eastern Box turtle-nya itu bisa kayak gini nih. Gua punya aja enggak kayak gini loh. Ini ngeblok bener-bener ngeblok dan full kuning seperti bumblebee ya kok ya. Betul. Like bumblebee tadi. Orang lihat kepalanya udah ngeri banget. Ini tadi yang tadi tutupan tuh loh Put, yang kita lihat di video sebelumnya. Keren banget lihat. Dan gua demen banget sama kura-kura ini karena ini kura-kura ini very rare satu itu. Tapi Koko dapat lagi yang lebih rare lagi karena itu ya pola-polanya ini udah enggak ada lawan lah punya Koko ini. Tetap di bawah ya. Nah ini. Nah ini kura-kura air terdarat nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, dia kan karena 50% ini dua alam ya kok ya? Betul. Keren banget loh. Nggak kepanasan kok? Nggak. Nggak apa-apa, aman. Tuh lihat, di foto aja udah, ih. Fotogramik banget lah pokoknya lah. Fotogramik? Fotogramik, apa sih Put? Namanya Put? Fotogenik? Iya maksud gua fotogenik. Oh, maaf salah ngomong, habis digigit soalnya. Jadi agak strap gitu gua deh. Keren ya ini. Ini sampai kakinya juga merah ya kok? Ya, gila betul. Ya. Mungkin kecilnya dikasih makan cabai sama bapak ibunya kali ya. Ini merah semua ya kok? Itu mau makan udang kalau nggak salah. Wow. Ini keren. Mungkin buat tiga ini, kura-kura ini mungkin udah 1M lebih kali Put. Ini tergantung Ko Arif mau jual berapa sih? Gitu aja. Mobil lo dijual aja lah, beli ini aja lah. Aku mau nih udang. Oh ya, mau nggak salah. Nah, nih, Koko, pawangnya kasih makan nih. Pawangnya kasih makan nih. Duh, pawangnya kayak ular. Eh matanya? Iya keren. Malu-malu wah sama kamera kok. Iya. Coba yang ini ya. Enggak. Tapi gua nemu sesuatu juga nih kok. Ini apa sih kok? Nah, itu tempurung kura itu. Tempurung kura kok? Betul. Tempurung kura apa nih kok? Itu tempurung kura. Dalamnya ada telurnya juga kok? Enggak, telur enggak jadi. Ah, telur enggak jadi. Betul. Oke, oke, oke. Teman-teman lihat ya. Ini ya, mungkin mau lihat skeleton itu, atau tulang skeleton betul. Dari apa kura-kura itu kayak gini udah nih. Udah nemu di. Jadi yang di luar selain karapas skeleton ini, lainnya adalah bagian lunak dari kura-kura. Daging. Iya. Itu udah enggak ada dagingnya loh. Iya. Ini matinya karena apa kok? Dulu kok. Udah tua itu. Oh, udah tua. Jadi nemu. Besar juga ya. Besar. Oke, ini kura-kura apa nih kok? Ini. Itu kalau enggak salah river cutter ya. River cutter ya. Oke. Itu naik, itu naik. Pulang, put. Pulang. Bawah naik itu. Bisa lanjut. Bisa. Turtle box kan sering ya kalau nyebrang-nyebrang di jalan di betul. Amerika itu ya. Pindah dari satu swam ke swam lain, betul. Ke rawa lain gitu. Ya sering. Iya. Nemu di jalan. Ini salah satu karakter kura yang sangat unik sih. Satu. Dia unik loh kok ya. Nah, aku ya daripada turtle, jadi teman-teman ya, saya jelasin ya. Kura-kura itu ada tiga jenis sebenarnya. Satu turtle yang full air tadi itu, full akuatik. Ya, itu pun turtle ada dua, yang full akuatik atau yang ada yang 10% 20%-nya di betul. Darat, ya kan? Oscar gigit. Ya, jenis kedua ini yang turtle box ini. Yang ini cuma ada natif di Amerika kebanyakannya kok ya. Betul. Kebanyakan di Amerika. Yang di Asia Tenggara tuh contoh apa ya? Yang aneh-aneh itu loh kok. Apa namanya? Namanya kayak Ambon gitu ya. Betul. Serinya Ambon ya. Serinya Ambon itu namanya setengah 50-50. Betul. Itu box turtle cuma ASEAN punya kan, ini ya. Amerika punya. Oh, jadi kura-kura itu ada 3 jenis sebenarnya ya. Iya. Bukan. Dia lagi mejeng tuh Put, dia masuk YouTube Put, tapi abisnya jatuh Put, dia aja Put. Enggak jatuh, keren banget dia tuh. Kura-kuranya di alam gitu. Ya, yang ketiga itu ya tortoise itu kura-kura darat. Betul. Dia nggak pernah di air, jadi di. Cuman minum aja ya. Iya, betul. Cuma minum. Nah, ini yang gigit ini nakal ini. Tapi nggak apa-apa lah, gua rela kok kalau digigit sama dia. Serius. Ini kura keren banget sih, asal gua boleh bawa pulang aja kok. Boleh nggak ulang kembaliin tapi nanti keren ini Koko deh keren deh. Waduh, tapi ini Koko Amida udah pernah ternak belum? Apanya? Amida ini nggak pernah ternak? Belum ada pasangannya. Ya, kemarin sempet dapet coba kan? Coba golden toh kok. Nanti kan siapa tau masih ada kuat. Oh iya, harusnya ya. Iyalah, masih ada berapa persen kan lumayan kok.
Ya tempatnya itu juga dia nyampurin kok. Kalau betinanya nggak ada pasangan dia nyampurin. Oh. Kita pasti dapat itu. Aduh, tuh lihat keren tuh. Pinter sih. Pinter, keren lah. Waduh, nggak ada obat nih punya koko nih. Yang ini sama ini udah nggak ada obat. Sama Amida aja, wah wis. Ngeri wis. Koleksi Sultan. Nggak bisa turun sendiri dia. Koleksi Sultan ya gini ini berat nih. Ini apa nih kok? Ini induan, induan. Induan, ini lihat teman-teman nih. Ini kolam breeding dari Koko Arif yang lihat nih, keren nih. Oke, sorry. Oke. Closing. Oke, gua closing ya. Closing. Di mana? Di sini closing. Oke, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih ya sama Koko Arif ya dari Tutu Village untuk lihat koleksi-koleksi Sultan dia yang luar biasa itu ya, Koko ya. Wah, Koko. Kamu saya Koko ya. Sama-sama. Ya, oke. Nanti kita bisa follow IG-nya Koko Arif di Turtle Village ya. Betul. BA-nya mau cantumin juga gak? Enggak usah. Enggak usah. Oke, orangnya ada di IG, ada di IG. Orangnya rendah hati banget. Oke. Pokoknya kalian kurang-kurang air sama Koko ini. Keren abis. Bye-bye. Bye-bye. Keren.